Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan yang paling ampuh untuk memikat pria atau wanita yang Anda cintai. Dan jika Anda mengamalkan amalan ini dengan sungguh-sungguh dan yakin, maka insya Allah usaha Anda tidak akan sia-sia. Orang yang selama ini Anda cintai, meskipun dia sangat membenci Anda dan sangat sulit untuk ditaklukkan, maka setelah Anda mengamalkan amalan ini, dalam waktu singkat dia akan luluh hatinya pada Anda dan dia akan jatuh cinta pada Anda. Maka dari itu, gunakanlah amalan ini dengan niat yang baik, bukan untuk memainkan hati orang lain. Lalu seperti apa tata cara dan doanya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silakan tulis qabiltu di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut adalah tata cara mengamalkan amalan pemikat pria atau wanita yang sangat ampuh. Bacalah amalan ini sebanyak 3 kali setiap Anda akan bertemu dengan si target. Ketika selesai membaca amalan ini, tiupkan pada telapak tangan Anda, lalu usapkan pada wajah Anda sebanyak 3 kali. Dan pada saat Anda berhadapan dengan si target, baca amalan ini 1 kali saja. Tahan nafas dan sebut nama si target, lalu hembuskan pelan-pelan ke arah wajah si target. Lakukanlah cara tersebut setiap kali Anda bertemu dengan si target, sampai target benar-benar terpengaruh amalan ini. Dan tentunya Anda harus yakin dan istiqomah. Maka insya Allah target yang Anda cintai akan langsung jatuh cinta dan tergila-gila pada Anda. Dan berikut adalah amalan yang harus Anda baca. Bismillahirrahmanirrahim.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Semoga amalan ini bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.